5 makanan mencegah osteoporosis pada tulang. Yang pertama, roti. Roti mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga bisa menahan rasa lapar lebih lama. Selain karbohidrat, roti juga mengandung vitamin B1, B2, zat besi, dan kalium yang berguna untuk menjaga kesehatan tulang. Yang kedua, tahu. Tahu mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, serta vitamin D, A, B6, dan C. Kandungan ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, kacang kedelai. Kacang kedelai kaya akan vitamin yang berguna untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan yang ada dalam kedelai antara lain vitamin B, vitamin D, dan vitamin E. Kandungan susu kedelai lainnya adalah isoflavon dan fitoestrogen. Yang keempat, sayuran hijau. Sayuran hijau banyak mengandung vitamin C yang berguna dalam memproduksi sel-sel pembentuk tulang. Selain vitamin C, sayuran hijau juga mengandung vitamin K yang masuk ke dalam kategori vitamin B kompleks. Yang kelima, susu. Susu adalah sumber kalsium terbaik yang berguna untuk menguatkan tulang. Teratur minum susu dapat menjaga tulang agar tetap sehat dan kuat. Terkadang vitamin D juga ditambahkan ke dalam produk susu. Vitamin D ini dipercaya membantu meningkatkan pertumbuhan tulang. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.